Ingat, subscribe itu gratis, guys. Gratis. Jadi nggak ada salahnya untuk klik tombol subscribe. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Bola jarak soal ayu di tantangan lepasan juga mengawali kali ini bola-bola kecil terkali siapa dia menggendur barisan belakang yang dirindu lewat Agung Gulabi dan Koir mulai kali ini mengawali di set yang keempat ini 1-0 jarak soal lepaskan sudah siapa yang dituju Agung kali ini dan kita perkali mencari serangan kembali terjadi dua kali atau beberapa kali lewat ayunan Regi membentur tangan daripada Julian sang setabar. Oh, rotasi pemain kali ini nomor punggung 10 masuk DP kali ini ataupun gedor kembali. Inilah pemain baru daripada BC Kota Semarang nomor punggung 10 di kampung tinggi ini. Ale, itulah Ale. Kontrol ke belakang, lompat tertunda. Siapa yang dituju oleh Irwan? Tidak ada satu penuh oleh tadi dan poin kembali diraih menjadi dua sama di set yang keempat ini. Kembali nomor punggung 9 Regi ada di sana siapa? Sipi. Dari belakang tetapi tidak ada taspo terjadi dan poin kembali dikumpulkan angka lewat kabar Pancanaka 3-2 lepas ini gagal kali ini dan poin kembali diraih ataupun perputaran bola pemain baru kali ini Alel Pasanso siapa yang tuju kali ini Irwan. Ada di sana dan selamatkan angka atau kesempatan bola Kevin kembali sudah tertawa lewat nomor punggung 4 tadi ada anti tole kali ini ya kita kembali ke lapangan dari lakukan set daripada Cisaga Julian siapa yang ditunjuk kali ini pemain baru cukup berdiri kali ini anti tole cukup berdiri melihat celah yang kosong dan jatuh di tempat yang kosong membuahkan hasil kembali angka kembali berputar menjadi 4 sama bagi siapa yang ditunjuk kali ini Alison lah tidak tertawa lewat pemain anti tole tadi dan kembali maju kali ini roda angka berputar 5-4 lepaskan sudah Firmansa siapa yang ditunjuk kegagalan lewat daripada Ramli kebut tadi dan poin kembali menjadi 6-4 dua di muka ataupun dua angka mengumpulkan ataupun meninggalkan gagal dapat disebut lewat nomor 8 Beken tadi lewat Andi Tole. Iya, timbang-timbang bola Firmansa nomor 12. Gagal kali ini. Poin kembali pindah-pindah angka dikumpulkan lewat daripada Tasikmalaya. Tapi lepaskan sudah bola di tole. Gagal maning kali ini pemain baru. Ada asyiknya. Iya, kita kembali ke lapangan di mana kali ini Keken timbang-timbang bola dengan santainya dia ada pipit sambut tangan Julian jadi ada anjing kembali terjadi bisa disempurnakan lewat adik tetapi kali ini tidak bisa kembalikan dengan sempurna dan membuatkan kembali pun menjadi 9 semakin jauh angka kembali ketinggalan daripada PSKB Kota Tasikmalaya saja jamset yang dijalin Keken tadi kembali poin terjadi menjadi 6-9 dapat tertawa di sana pipit kali ini sang pemetik angka kepada margin 9 ada Regi kali ini dari Jabar Pancanaka pengumpul angka pemetik angka dengan angka kali ini 10 anak
bisa melakukan siapa yang ditunjuk oleh Julian Barret dapat ditunjuk tetapi mengenal Bibirnet kembali terjadi lewat siapa dia bagi kali ini mungkin kurang kali ini sikap daripada posisi yang ditinggalkan ataupun jatuh di posisi satu tadi dan kembali oleh Irwansa lepaskan bola siapa yang dituju oleh yang ditoleh habis-habis kali ini menggebur barisan belakang daripada Desaga dan mengatakan kembali terjadi poin 8-11 lepaskan Julian dengan gaya jam subnya siapa yang dituju kali ini dari Wimbo tidak terkawal Bibit kali ini sementara membelok rana arah bola daripada Regi tadi mundur ke belakang Regi sambung berkali ini lepaskan sudah ada adik sambut dengan adik siapa yang ditunggu tidak terkawal bola-bola cantik yang diperagakan oleh pemain ataupun racikan-racikannya yang diracik lewat sang setaper daripada Julian tadi lepaskan sudah ada Regi sondorkan kembali dapat digedor kembali tidak terkawal ataupun berdua kurang cermat tadi lewat tangan daripada Adi Tole mundur ke belakang kembali lepaskan bola ataupun di kulit bundar lepaskan sudah siapa yang dituju kali ini Barenco ke belakang yang ditinggalkan kembali keluar lapangan ada Bison tadi sehingga poin angka dikumpulkan lewat Pipin dari Wingback tadi mengatakan poin kembali terjadi menjadi sampai ada pernah 10-13 panjang bola tapi dapat dipenung keluar lapangan kembali terjadi poin dengan angka 14-10 mulai kali ini angka dikumpulkan lewat Jabar Pancanaka Pisaka lepasan sudah siapa yang dituju kali ini pemain Julian untuk kecil gagal mungkin licin ada kelicinan kali pun tadi dan mengatakan 15-10 angka sementara jauh lumayan 5 angka selang 5 angka kali ini lepaskan Firmansyah siapa yang dituju terlampau jauh terlampau panjang dua kali kesalahan di set yang keempat ini Firmansyah tadi melakukan shot jam shot yang dijalin kembali lepaskan sudah ada Adi Tole siapa yang dituju bisa satu kecil Adi kurang cermat terlalu jauh terlalu dan mengakhiri perputaran roda Pancanaka yang mana bergenggeng di posisi satu ataupun di peringkat satu Eken lakukan sepada di sana Jarecoa keluar lapan tetapi aslo terjadi dan poin kembali untuk dikumpulkan angka untuk PSKB Ramli kebuat kali ini mundur ke belakang dengan gaya jam-jamnya kecil ada Eken sentikan-sentikan kecil sangat sempurna lewat tangan Irwan bola sangat ulung tapi dan dapat digedor lewat Bison nomor 27 tadi mundur ke belakang dari Wingback bisa melakukan save pada adik sana siapa yang dituju kembali Ale gagal Regi gagal kali ini bola-bola kecil diperagakan sontekan daripada Ale tadi dan poin kembali dikumpulkan 13-17 4 tim muka kali ini Jarek Suap siapa yang ketujuh kali ini ada adik Jarek Suap tidak terkawal kenapa Irwan tidak membendung itu Bibit dan poin kembali majukan poin 14-17 semakin mendekat angka di setiap tempat ini kembali ada Keken siapa yang dituju bola-bola kecil diperagakan lewat Firri tadi dengan gembiranya anak-anak daripada Jabar Pancanaka kali ini memimpin angka 18 kali ini poin kembali dikumpulkan Jarecoa itulah Jarecoa
tidak ada bendungan. Kenapa tidak ada bendungan? Tidak terkawal dan mengumpulkan poin kembali mendekati angka kali ini dikumpulkan menjadi 15-18 di set yang keempat ini. Julian dengan jam set kecil tidak terkawal, bola daripada Firmansyah tadi, passing-passing yang kurang sempurna dan daripada Julian melihat celah kali ini kecil kembali terjadi. Ada Keken, siapa yang dituju kali ini? Panjang Firmansyah jauh, aduh, Hoffman menjatuhkan batang tadi dan kembali bola perputaran angka 19-3 kali ini untuk menyamakan daripada PSD ada pernah PSAB. Aduh, kelakuan siapa yang dituju? Dengan berbelok arah bola, Eken tidak disangka mau ke posisi 1 tetapi berada di posisi 5 lagi dan mendapatkan kembali poin 17-2 di muka. Boleh lakukan Ale kali ini. Siapa yang dituju kali ini? Eken Ale, bagaimana kali ini? Terpaku mungkin paku diri kali ini yang memaku kaki daripada Ale tadi dan perputaran ataupun rotasi kembali terjadi. Nomor punggung 5 ataupun Eri digantikan lewat Pepi kali ini. Nomor punggung 10 dari Jabar Pancanaka. Depi dengan tulisan putra. Adik siapa yang dituju kali ini? Pepilah sang pemetik angka membelok belokkan angka ataupun bola arah bola tidak terkawal kembali dan poin kali ini 18-20 semakin angka mendekati kali ini. Depi lakukan jamset. Ada hampir-hampir saja Agung gagal kembali. Ada Depi siapa yang dituju kali ini? Dorongan kecil kembali. Ada di sana Agung. Hingga menggeber barisan depan ataupun barisan tengah daripada lapangan. Estadio tadi dan poin kembali angka 21. 18 angka semakin rebus. Kontekan-kontekan yang kecil kali ini. Irwan Sumi yang menuju ke ini. Dapat yang menuju Adi Pore. Siapa yang menuju kali ini? Jarek masuk tidak terkawal. Jarek seolah kembali terjadi. Dan kembali pemain DP masuk kali ini dan kembali daripada PSKB kecil saja dalam bola. Ada DP saya yang ditemu. Itulah saya Bison kembali mengumpulkan angka dan pemetik kebuntuan kali ini dengan angka semakin kritis 22-19. Mundur ke belakang Teken kali ini. Timbang-timbang bola. Lepaskan juga. Hampir-hampir saja gagal bola. Ada Julian. Kerja sama Sun juga. Aduh. Teken selalu tujuh. Dan kembali. Di angka 23-19. Dan diminta tim lewat terus daripada dan sore semakin ramai. Tetapi ini tahun ini jam bisa jam 4 ini 23 hanya 2 mata hanya 2 poin yang harus dikumpulkan lewat para pemain daripada Jabar Pancanaka. Kelas ini disangka dikira ya sesat ini kenapa jadi Jabar. Oh sekali lagi ataupun merupakan panggilan kepada coach daripada Putra Kamset yang kemarin sudah berlaga kembali di posisi ataupun di peringkat 3 supaya mendekati podium dari Putra Kamset Karang Jaya. Sampaikan kembali kecil terjadi dari ada Agus Jabar Pangeran.
bersama.